Salam satu abi, salam hari dari saya Sultan Ustaz. Kali ini saya hadir di festival gerobak sapi di Candi Banyulibo yang berada di Kabupaten Bantul, Kecamatan mana ya? Gak tahu saya lur kalau kecamatannya, tapi ini ada festival gerobak sapi. Dan kita akan melihat kondisinya seperti apa. Mulai berjalan ya gerobak sapinya ya. Kelihatannya udah mulai berjalan. Wah, ini ada sapi-sapi PO monster ya. Ini suasana gerobak sapinya sangat banyak sekali. Semuanya peranakan ongol ya. Dan ini kapan akan dilaksanakan perjalanannya? Semuanya jenis peranakan ongol. Oh, kali ini akan dilakukan pelepasan bendera. Dengan mundur akan saya ibarkan festival gerobak sapi 2019. 1, 2, 3. Kita akan naik ini ya. Saya dari belakang ya. Ini kemarin juara di kontes sapi Rembang. Juara satu untuk calon pejantan mas ya. Calon pejantan dan juara dua pejantan sapi PO ya. Enak atau mas rasanya? Enak? Jadi bajingan ya. Ini yang kemarin loh, juara 1 dan 2. Kelompok gerobaknya apa ini mas? Langgeset. Hah? Langgeset. Oke, salam karet lur. Tugasnya lur. Oke Pak Guntur. Nah ini, inilah kondisinya lur. Teman mana? Itu di bawah tadi bareng Pak Guntur. Thank you.
langsung dipakaikan ya. Saya baru datang nggak mas? Oh iya. Nah, ini kalau dari belakang seperti ini yang kumpul JR sama Gombit mas ya ini ya? Bukan, aku ditinggal. Siapa? Bagong sama Gombit. Oh, Bagong sama Gombit ya, yang kumpulnya ditinggal ya? Oke, oke. Nah, ini memang pasangan duet serasi antara Bagong dan Gombit ini. Wong, mobil saya sampai nggak bisa masuk, parkir di sini, Pak. Mohonin dari sana. Nah, ini lor. Hei, Om. Wih, mau nabrak ya. Jangan lupa. Nggak masuk, jangan lupa. Kali ini saya Sugeng Lusit naik gerobak sapi bersama Bagong dan Gombit ini ya. Nah, ini yang kemarin mendapatkan juara dengan hadiah total 17 juta ini uang pembinaan dari Kota Rembang untuk dinas kesehatan Jawa Tengah. Dan ini bersama bajingan kita Mas Ardi. Mas Endar. Oh, ya. Okay, Mas Ardi. Bersama bajingan Mas Endar dan keluarganya ini Mas ya. Ya. Nah, ini termasuk family dan ini adalah pengalaman kedua saya naik Bagong dan Gombit karena yang kemarin itu ada tapi filenya itu hilang jadi nggak bisa didokumentasikan. Dan ini kita akan naik gerobak sapi ini sejauh 5 km. Sejauh 5 kilo dan seperti inilah kondisi di sekitar jalan yang dilintasi karnaval. Oke, seperti biasa yang belum subscribe silakan subscribe, like, komen, dan share di media sosial Anda dan tekan tombol lonceng untuk mengetahui informasi perkembangan dari festival gerobak sapi di Candi Banyu Nibo, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini dapat uang transport berapa, Mas? Ya? Dapat uang transport berapa? 350 sepasang. Sepasang. Pengalaman jadi bajingan berapa tahun? Saya. Ya. Ya, aktifnya mulai 2012 ya. Tapi sejak kecil udah pernah jatuh dari kumpah. Yang ngajarin siapa dulu? Enggak ada yang ngajarin, cuma ikut-ikutan. Oh. Dari kakek. Kakek ya. Pendiam. Ya, sama keluarga itu. Kebetulan ada apa itu? Kumpulan ya. Ini ntar untuk festivalnya ada kategori untuk karnaval. Juara 1, juara 2 ada enggak ya, ini? Ada juga ya. Tapi saya spesialnya balap, Mas. Gimana? Balap. Ntar juga ada balap juga? Iya, ada, tapi enggak ikut. Enggak ikut. Amunisinya enggak ada. Oh, kalau ini terlalu gemuk ya? Halangan orang masih telepon, jadi kondisi HP-nya mati karena hari ini menggunakan HP karena kameranya masih stay off ya. Tadi saya udah izin sama Pak Guntur kok. Udah ketemu. Oh, saya di Ambar Ketawang tadi, di Pasar Sapi. Dikirain udah sampai sini. Masa berapa mas kemarin? Dari mana? Dari Pati. Wah, dari Pati saya jam... Saya udah kemarin kok, kemarin di Bantul. Kemarin di kandang ini, kandang... Sidoarjo. Kandang, ya Sidoarjo. Nah, seperti ini lah ya, buah konge lor. Ini buah konge sapi... Bagong mainnya saya. Ini pokoknya satu Bagong kalau lagi jalan.
si Gombit ya. Gombit. Jalan dan jadikan Gloro. Jadi untuk duet Bagong dan Gombit ini memang untuk kemarin di pojok mendapatkan juara ya. Winner nomor 1 di Kabupaten Sleman kemarin, juara nomor 1, nggak tahu kalau ntar ini ya. Nah ini di depan ada sekitar 4 ekor gerobak sapi. Ucol. Dipakai aja biar mantap. Nanti. Nah, ini kayak lepas. Yang kurang jalan ini yang Gombit ya? Iya. Udah nilai mas? Udah ada penilaian tadi? Udah ada penilaian customer? Belum, tapi belum. Saya berada di gerobak sapi Pak Buntur ini bersama bajingan puluhan SPM. Nah, cara berbelok, cara berbelok. Cara berbelok ditarik. Masih jauh, Mas? Ya, satu belok kiri, kanan dan nyampe. Thank you.